warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Arif, di channel Kanaya Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips bagaimana agar indukan ikan lele banyak telurnya. Di sini saya ingin berbagi tentang cara pemberian pakan, yaitu biasanya indukan ikan lele agar cepat betinanya bagus telurnya, terus jantannya bagus spermanya, biasanya saya mengasih pakan, yaitu untuk sekitar kurang lebih seminggu atau sampai 2 minggu saya kasih diselingi, selain pakan pelet, diselingi dengan pakan dari keong mas. Ya, keong mas itu kita ambil atau beli dari petani dari sawah. Saya sengaja simpan di kolam ini untuk dibudidaya. Jadi di mana sewaktu-waktu saya memerlukan untuk pakan ikan lele, saya tinggal ngambil dari sini. Jadi kalau misalnya untuk kira-kira untuk membijakkan udah mulai dekat, bulan atau 2 bulan ke depan, nah dari sekarang kita memulai masuk mengasuh pakan ikan lele ini dengan keong mas. Untuk pemberian pakannya boleh di cangkangnya dihancurkan, boleh tidak dihancurkan. Kalau misalnya pakan dari keong mas ini, biasanya untuk indukan ini saya di sini tidak dihancurkan, karena si keong ini nanti sama ikannya dimakan. Jadi yang tersisa hanya cangkangnya saja. Kita lihat seperti ini. Cangkangnya seperti ini. Jadi cangkang ini tidak perlu dihancurkan, kalau tidak ingin dihancurkan tidak ada masalah, karena nanti dalam daging dari keong ini akan dimakan langsung oleh indukan ikan lele ini. Jadi kita tinggal ngambil aja apa sampah cangkang-cangkang dari keong ini, kita ambil dari kolam, kita bersihkan, kita masukkan lagi yang baru. Itu kurang lebih selama 2 minggu atau 3 minggu itu boleh. Lebih banyak lebih bagus itu telurnya atau spermanya, nanti akan semakin banyak. Mungkin sementara sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.